Jadi survei biaya hidup ini adalah untuk kegiatan statistik terkait dengan informasi tentang harga. Khususnya kalau kita melihat di siaran BPS setiap bulan, kita selalu menginformasikan terkait dengan angka inflasi. Nah, angka inflasi ini sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun stakeholder, khususnya misalnya untuk indikator moneter. Inflasi ini digunakan oleh Bank Indonesia misalnya dalam rangka penentuan tingkat suku bunga. Kemudian dari sisi pemerintah, inflasi ini juga digunakan untuk terkait dengan stabilisasi harga, terkait dengan bagaimana gejolak harga ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil sehingga angka inflasi ini bisa terkendali. Jadi angka inflasi ini dasar penghitungannya adalah SBH begitu. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, terutama kepada kawan-kawan kita di lapangan, di BPS, di daerah begitu, khususnya di wilayah Jawa Tengah, yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang tinggi, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan khususnya terkait dengan survei biaya hidup ini. Sekali lagi apresiasi kepada teman-teman petugas. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.